Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun Ketiga Pengisytiharan Melaka Bandaraya Warisan Dunia diadakan di hadapan Memorial Kemerdekaan Bandar Hilir. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, konsep Satu Malaysia adalah satu realiti kontemporari yang perlu didokong oleh seluruh rakyat kerana ia menindakkan rasisme kaum, ketidakadilan sosial mahupun meminggirkan prinsip rukun negara serta asas perlembagaan. Majlis Sambutan Ulang Tahun Ketiga Melaka sebagai Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Terima kasih. Konsep Satu Malaysia mesti dihayati oleh seluruh lapisan rakyat sebagai kesinambungan usaha kerajaan memupuk perpaduan nasional sejak lebih 53 tahun kemerdekaan negara. Pengisytiharan Bandaraya Melaka dan Georgetown sebagai Bandaraya Warisan Dunia oleh UNESCO pada 7 Julai 2008 adalah satu pengiktirafan dunia kepada Malaysia amnya dan Melaka khususnya sebagai satu penghargaan terhadap usaha berterusan kerajaan negeri mengekal serta memulihara bangunan dan warisan sejarah lebih 600 tahun dahulu. Berita selanjutnya, kempen Right Eat Right, Tunggang Jangan Tunggang Langgang menganjurkan program khas bagi remaja fanatik menunggang motosikal. Datuk Ghazali yang juga pengerusi Jawatankuasa Negeri Pengangkutan, Penerangan, Perpaduan dan Pengguna berkata, program seperti ini merupakan lembaran baru yang harus dicontohi oleh lain-lain agensi supaya teras dan konsep yang dibawa akan menjadi lebih berjaya dan mencapai matlamat. Boleh dibagi, diberikan, diwujudkan dalam program ini. Pertamanya adalah untuk dalam program bersama-sama dengan pihak yang berwajib untuk mendidik pengguna-pengguna jalan raya, khususnya yang melibatkan dengan penggunaan motosikal. Dalam usaha kita mahu mengurangkan kadar kemalangan motosikal, sama ada penunggang atau pembonceng, program sebegini merupakan idea terbaik dan kreatif apabila menyediakan ruangan khas kepada para peminat motosikal menunjukkan bakat serta skill.